Bila kena kat kita, orang suruh kita sabar. Ha, sabar apa? Sabar apa? Ha, yang kena tu bukan kau, aku. Cakap simple, nak buat pun sebenarnya mudah. Selepas watawasaw bilhaq, watawasaw bisabar. Nak cakap sabar senang ke susah? Senang. Bila yang kena tu bukan kita. Betul? Bila kena kat kita, orang suruh kita sabar. Ha, sabar apa? Sabar apa? Ha, yang kena tu bukan kau, aku. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kesabaran adalah pada Nabi SAW sebut. Saya tak mau sebut apa yang saya rasa, sebab Islam bukan rasa-rasa. Yang rasa-rasa itu makanan. Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Nabi SAW sebut, kesabaran itu adalah pada detik yang pertama. Tahu tak maksud dia detik yang pertama? Maksudnya, contoh, bila kita dengar berita, handphone hilang. Apa detik pertama kita? Kita kata, ish, kenapa hilang? Sabar tak? Tak. Detik pertama mendengar berita itu, dia percakapan perbuatan dia melampaui batas syariah, dia tak ada kesabaran. Ini yang telah diisyaratkan dalam satu hadis Nabi SAW sebut bahawa dia melihat seorang wanita menangis, teresak-esak, kematian. Lalu Nabi pergi dekati dia, bersabarlah. Tapi wanita tu kata, sabar apa, sabar apa? Yang kena tu bukan kau. Dia tak tahu yang tu Nabi. Sekali sahabat lain pergi jumpa dengan perempuan tu kata, kau tahu tak tadi tu siapa? Siapa dia? Itu Nabi. Ha, Nabi! Dia pergi kejar Nabi SAW, dia pergi minta maaf. Ya Rasulullah, minta maaf. Aku tak sengaja nak tinggikan suara. Nabi tak marah. Tapi Nabi cuma kata, sesungguhnya kesabaran itu adalah pada detik yang pertama. Kamu terima berita itu. Antawahabul Atah.